gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder. Halo sahabat Om Bram Channel. Kali ini di part 2 ini Om Bram mau ngajak kalian semua room tour ke rumah yang baru saja direnovasi. Yang kemarin di part 1 belum selesai pengerjaan, sekarang udah rapi bersih ya. Oke, masuk yuk. Nah, di sini ruang penerima tamu. Masuk sini. Ini ruangnya sudah bersih, sudah jadi. Wall moldingnya sudah rapi, sudah jadi semua. Lampu void ujung sudah terpasang. Ini ruang sangat luas sekali, cocok buat keluarga kecil. Nanti bisa dibuat sekat ini. Nah, di lantai bawah ini ada dua kamar dan dua kamar mandi. Ini kamar yang pertama di sini. Ini untuk misal udah punya anak bisa buat anak. Ya, karena pemilihan warnanya warna pink, dan emang didesain untuk anak saya, anak cewek. Dan ini kamar yang kedua. Biru cerah. Jadi ada jendela, tapi bisa dimultifungsikan sebagai pintu ke belakang. Jadi sini, misal mau ke kamar mandi bisa ke sana juga, ke dapur bisa ke sini gitu. Yang untuk kamar mandi bawahnya di sini. Ini kamar mandi bawah. Oke, kita lanjut ke dapur, terus ke lantai atas. Dapurnya sangat luas sekali. Catnya ini semuanya masih baru, jadi masih bersih. Belum dipakai. Ayo kita naik ke lantai atas. Ini kamar mandi yang kedua ya. Kita naik dulu. Oke, teman-teman. Di lantai dua ini kita fungsikan sebagai ruang santai. Di sini udaranya keluar masuknya sangat bagus sekali. Di sana ada jendela, terus celah-celah di sini juga ada jendela, sangat bagus. Dan di sini lantai dua ini view-nya sangat bagus sekali. Kita bisa nyantai-nyantai di sini bersama keluarga. Nah, di sini di lantai dua ada kamar utama yang satu yang sangat luas. Silakan masuk. Ini yang di part satu kemarin belum ada. Ini saya tambahin, jadi malah lebih bervariasi untuk catnya ini, lebih bagus. Kemarin kan pink polos gitu ya. Omran tambahin ini dua. Nah, di sini kesannya lebih bagus sekali. Nah, di sini ruangan terakhir ini ruangan yang paling difungsikan untuk kumpul keluarga. Ini bisa dikasih TV, drop TV gitu kan, bisa buat tempat karaoke. Dan di sini jendelanya, wow, view-nya. Ini ke depan sekali, bagus.
Oke, teman Obram, luas bangunan ini 90 meter persegi, luas tanahnya, luas bangunannya kurang lebih berarti 150 ke atas. Dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur. Silakan bagi yang berminat ingin tinggal di perumahan elit Bukit Wahid Manyaran Semarang, Semarang Barat, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti Om Pram kasih nomor HP, tanya-tanya harga silakan. Yang mau beli, oke, kalau harganya cocok. Lebih diutamakan ini dikontrakkan. Untuk per tahunnya Om Pram bahaga 50 juta per tahun, karena bangunannya yang sangat baru dan elegan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.